Berikut ini cara untuk memasak air di hotel. Nah, hotel itu menyediakan teko seperti ini, teko listrik. Pertama, kalian isi saja dengan air di sini. Nah, isi air seperti biasa. Di sini saya contohkan tanpa air, hanya ingin mempraktekkan saja. Setelah kalian isi air, baru kalian tutup serapat mungkin, karena kalau terbuka dia tidak akan berfungsi auto off-nya seperti Magicom. Nah, kalian tutup, pasangkan ke colokan listrik, kemudian kalian pasangkan di tungkunya. Nah, di situ, nah itu ada tombol untuk menyalakan. Perlu kalian ketahui, teko listrik ini otomatis ketika air sudah mendidih dia akan mati secara otomatis. Bisa juga manual seperti ini. Jadi setelah air mendidih dia akan off otomatis. Jadi tidak perlu kalian matikan manual.